Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Rabu 30 November 2022. 2 Tawarik 13 ayat 15-16. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Yerobeam Raja Yehuda berperang melawan Abia Raja Israel. Yerobeam mengandalkan pasukan dan strategi berperang, sedangkan Abia mengandalkan Tuhan sebagai pelindung dengan berseru kepada Tuhan. Di akhir dari peperangan tersebut, pasukan Yehuda mengalahkan pasukan Israel. Sebanyak 500 pasukan Israel mati terbunuh. Dalam kitab 2 Tawarik 13 ayat 18 menjelaskan, demikianlah orang-orang Israel kalah dan orang-orang Yehuda menang karena mereka bergantung kepada Tuhan. Diceritakan Yerobeam tidak lagi memiliki kekuatan dan Abia bertambah kuat. Pelajaran rohani yang dapat diambil dari narasi ini adalah, orang percaya harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sebab Tuhanlah sumber kekuatan orang percaya. Sebesar apapun tantangan yang dihadapi, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Semakin besar tantangan hidup yang dihadapi, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan pertolongannya bagi kita yang terus berpegang teguh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam situasi apapun, sebab hanya Engkau sumber kekuatan dan pertolongan kami. Mampukan kami untuk menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.